Welcome back to Indorie. Halo teman-teman yang ada di Indonesia, di Malaysia, di Singapura, di Brunei, dan di mana-mana kalian berada yang sedang menonton video ini. Selamat datang di Indorie. Dan semoga kalian sehat selalu serta diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya aku ingetin untuk teman-teman semua, silakan klik like dan subscribe channel ini untuk teman-teman yang belum subscribe. Aku selalu tersenyum, bayangkan kita hidup berdua, berjalan berpegangan tangan, takkan kau lepaskan. Oke, kali ini aku akan throwback lagi ya. Ini di tahun 2007 di acara AIM 2007. Ini adalah perform dari Anwar Zain yang belum pernah aku reaction sebelumnya, dan banyak juga yang request Anwar Zain untuk aku reaction karena susah sekali mencari videonya ya, free copyright. Ini salah satu yang free, jadi aku bisa untuk mereaction video ini. Ini yang judulnya Perpisahan ya. Aku belum pernah sekalipun mendengar lagu-lagunya Anwar Zain, tetapi aku tahu dia adalah adiknya Ziana Zain. Jadi sepertinya keren juga ya suara nya karena Ziana Zain suaranya keren ya. Mungkin adiknya juga keren juga suaranya ya. Jadi langsung kita lihat aja perform dari Anwar Zain ini yang judulnya Perpisahan. Oke. Orkestra juga ini. Oke. Ini masih muda dia ya. Bukan karena kau membenci, tapi kasih. Ngepop dia ini ya. Yang pernah ku beri. Kalau Ziana Zain itu agak rock ke suaranya, ini pop banget suaranya. Bersama sering kalah. Lembut suaranya. Dinamikanya keren juga ya. Dia punya teknik dia. Tekniknya bagus. Dinamikanya itu bagus. Ini full orkestra ini ya. Musiknya susah loh nyanyi, cuma hanya diiringi orkestra seperti ini. Dinamikanya memang harus diatur. Wow.
bagus ya. Ini itu yang enak banget ya. Luar biasa tekniknya Anwar Zain ini ya, beda dengan Ziana Zain ya. Kalau Ziana Zain itu aku rasa arahnya lebih ke rock ya, tapi kalau Anwar Zain ini memang penyanyi teknik pop ya. Tekniknya memang luar biasa, dinamikanya keren banget tadi. Yang paling mencuri perhatian ya dinamika suaranya di perform ini tadi ya, karena memang agak sulit bernyanyi hanya dengan diiringi oleh orkestra. Itu harus vokalnya harus benar-benar dimonitor ya, dijaga sekali dinamikanya tuh agar masuk dengan orkestranya itu. Dan Anwar Zain berhasil ya, dan keren banget tadi. Mungkin akan aku cari lagi video-videonya yang lain. Ya itu aja kalau menurut aku untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect from Indonesia. Ciao.